Selamat petang, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak ulas tentang Rosmah Mansur pula. Kalau kemarin kita puas, hari ini kita puas ulas tentang Zuraidah Kamarudin dan juga tentang isu perpindahan parti politiknya. Hari ini aku nak ulas pula tentang Rosmah. Tetapi sebelum itu, menurut Sabudin, perbuatan Zuraidah Kamarudin pindah parti sebenarnya bukannya menindakkan kubur politiknya, tetapi menurut Sabudin sebenarnya Zuraidah hanya pindahkan kubur politiknya daripada terkubur di Parti Bersatu yang mungkin dia sudah sedar dia akan kalah teruk nanti pada PRU 15 dan dia mungkin tidak mendapat sokongan daripada Parti Bersatu sendiri karena Parti Bersatu telah membongkar bahwa Zuraidah Kamarudin ada masalah disiplin parti. Dia mungkin hanya memindahkan kubur politiknya di PBM, Parti Bangsa Malaysia. Sabudin kata tiada guna dia pindah-pindah karena memang hayat politiknya semakin hari semakin pendek. Yang menarik hari ini kita nak cerita adalah tentang rayuan Rosmah Mansur di Mahkamah Persekutuan gagal dan ditolak. Habis lah ini kalilah orang sama cakap ini kalilah Rosmah terpaksa menerima keputusan terburuk di dalam hidup dan kariernya sebagai First Lady, bekas First Lady yang hari ini beliau telah kalah dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan. Tapi sebelum kita ulas lebih panjang ini, kita juga mau ulas sedikit tentang tuntutan Rosmah Mansur dan Najib Tun Razak terhadap barangan kemas mereka. Najib kata dia nak minta jam tangannya, Rosmah pula nak minta rantai berlian kalau aku tak silap. Kenapa tiba-tiba mau minta? Adakah di mana barang tu? Jam tu memang mahal lah, berlian tu pun mahal juga. Dah habis duit ke Rosmah dan Najib ni ya, sampai minta sudah dia punya jam dengan dia punya berlian tu. Yalah, kita tahu kan Najib punya akaun sekarang sudah dibekukan. Dia hanya boleh keluarkan 100 ribu sebulan. Jadi kalau kita orang biasa ni, bukan orang-orang kayangan, biar banyak 100 ribu tu banyak, sangat banyak pendapatan setahun. Tapi kalau dorang, itu hanya perbelanjaan sebulan. Tak tahulah banyaklah mungkin Najib nak belanja kan. Kalau betul apa yang dispekulasikan, diviralkan sebelum ini juga, Najib sudah ada istri baru. Nah, bermaksud banyaklah perbelanjaan Najib. Nak bayar rumah, nak belanja istri. Kalau katakanlah dia betul-betul ada dua istri yang belum dinafikan sepenuhnya oleh Rosmah dan Najib, makin banyaklah dia punya kos hidup kan. Hari ini Rosmah Mansur terpaksa menerima kepahitan, terpahit mungkin dalam hidupnya, mungkin yang dia tidak pernah alami sebelum ini, apabila Mahkamah Persekutuan sah menolak gagal dan telah membuatkan Rosmah mungkin menangis malam ini kerana Mahkamah dengan sah menolak rayuan dan keputusan akan diumumkan tetap pada bulan Julai, yaitu 7 Julai. Jadi bermaksud ada satu bulan lagi kita tunggu keputusan penghakiman Rosmah Mansur. Adakah beliau juga akan sama-sama berada di Sungai Buloh, penjara Sungai Buloh bersama dengan Najib Tun Razak yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta itu, yang sedang menunggu juga keputusan di Mahkamah Persekutuan, ataupun Rosmah akan menetap seorang diri di rumah kalau Najib bersalah ataupun tidak. Keputusan kes rasuah Rosmah Mansur yang melibatkan banyak berpuluh-puluh tuduhan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengatakan akan tetap disampaikan pada 7 Julai nanti. Tidak ada perubahan. Ini susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan Rosmah Mansur untuk membatalkan kes yang melibatkan projek solar untuk sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak.
Panel hakim diketuai oleh Muhammad Zawawi Saleh sebulat suara menafikan permohonan istri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu hari ini. Dua lagi hakim ialah Vernon Ong Lam Kiat dan Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Pada 6 Disember lalu, Mahkamah Rayuan menafikan permohonan kedua Rosmah untuk membatalkan kes itu. Rosmah berdepan satu pertuduhan meminta RM 187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM 6.5 juta daripada pengarah urusan JPAK Holding Sdn Bhd ketika itu Saidi Abang Samsudin. Rasuah itu didakwa diterima melalui bekas pegawai khasnya, Rizal Mansur, sebagai ganjaran kerana membantu JPAK Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar photovoltaic hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM 1.2 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Yang aku hairan, belum ada keputusan lagi dalam pendakwaan ini, Rosmah dah memohon supaya kes ini dibatalkan. Macam yang Zahid cakap, jadilah seperti Zahid. Zahid kata, apa mau takut, lawan di mahkamah sampai lawan habis. Apabila Zahid menafikan bahawa beliau meminta Muhyiddin dan Mahathir campur tangan dalam kes mahkamahnya dan beliau menafikannya, bahkan beliau menyaman Tun Mahathir dan menyaman Muhyiddin juga. Dan hari ini Rosmah patut belajar daripada apa yang Zahid lakukan ini. Bahkan Najib juga berusaha untuk melawan juga. Nah, jadi janganlah takut, tak payahlah nak batalkan kes tu kan. Kalau betul, dia tetap betul. Kalau salah, dia tetap salah. Yang hairan, kenapa nak batalkan kes? Kena anda kurang yakin menang? Adakah dia kurang yakin menang? Itu persoalan dia. Jadi hari ini, itulah dia. Isu yang paling panas di Malaysia, bukan lagi tentang Zuraidah, tetapi melibatkan bekas First Lady Malaysia, yaitu Rosmah Mansur, yang akhirnya Mahkamah Persekutuan tolak rayuannya dan keputusan tetap akan diumumkan pada 7 Julai ini. Sama-samalah kita tunggu nanti apa keputusannya. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dan ulasan terkini daripada saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.